Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, masyarakat muslim Kota Kupang, saat ini kami melaporkan dari area pembangunan Masjid Al-Fatah Kampung Solor atau Kelurahan Solor, Yayasan Masjid Al-Fatah Kampung Solor atau Kelurahan Solor bersama panitia pembangunan Masjid Al-Fatah Kampung Solor atau Kelurahan Solor. Saat ini sedang dilanjutkannya pekerjaan pembangunan, yaitu pengecoran dudukan kubah induk Masjid Al-Fatah dan perlu kami sampaikan bahwa pengecoran kubah induk dan pemasangan kubah induk nanti bersama dengan kubah kecil, dana yang dibutuhkan kurang lebih 251 juta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan kepada para donatur untuk berpartisipasi dalam hal amal jariah. Ini kami sementara ini secara swadaya sedang melaksanakan pengecoran dudukan kubah Masjid Al-Fatah Kampung Solor. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami sampaikan bahwa setiap saat, setiap hari ada para donatur yang memberikan sumbangan lewat rekening yayasan yang sudah kami sebarkan ke media sosial. Ini kami sedikit mengambil gambar atau video area perkembangan pembangunan Masjid Al-Fatah. Dan pada saat ini atau sampai dengan saat ini kami mengajak kepada semuanya, siapa saja yang ingin berpartisipasi baik secara fisik ataupun dana, kami sangat mengharapkan bantuannya. Demikian laporan singkat dari kami.
insyaallah apa yang telah Bapak Ibu berikan para donatur kepada kami untuk melanjutkan pembangunan ini mendapatkan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu para donatur menginvestasi amal jariah, insyaallah mendapatkan pahala yang baik, pahala yang banyak, dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja pandangan mata dari suara Masjid Al-Fatah Kampung Solo. Ketua Yayasan Bapak Ibnun Abdul Manan SEMM. Dan ini adalah sosok Ketua Pembangunan Al-Fatah Kelurahan Solor, Ketua Panitia Pembangunan Bapak Dr. Randus Muhammad Idin RSI. Sosok beliau Ketua Panitia Pembangunan. Dan perlu kami laporkan bahwa pembangunan Masjid Al-Fatah Kelurahan Solor saat ini dalam pelaksanaan pekerjaannya masih swadaya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari area pembangunan Masjid Al-Fatah Kelurahan Solor. Kami kru suara Al-Fatah Kelurahan Solor mengundurkan diri. Sampai jumpa insyaallah kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.